di situ alhamdulillah disupport juga oleh pemerintahan desa Candi, sama disiapkan juga tempat checkpoint rest area. Di situ kita akan makan istirahat sebentar, dan di situ akan kita pastikan jangan sampai ada kawannya yang tercecer, jangan sampai ada kawannya yang ketinggalan. Itu di rest area. Yang sudah ditinjau kita, sudah kita laksanakan tembus di jalan gerilya. Sampai di jalan gerilya nanti akan belok ke jalan Pelita. Atau kalau di jalan anu sih, kalau yang orang Kumai akan hafal jalur SDN Candi 1 Kumai. Di situ nanti dibelokkan ke arah lapangan Senggora. 5, 6, 7, 8. Ya, putar ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Oke, cukup. Berikutnya turun ke gerakan tangan. Tangan kanan ke depan dada. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biar semangat sama-sama menghitung. Gerakan mulai. 1, 2, tarik ke belakang. Gerakan mulai. Balas kiri. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawa ke bawah. Gerakan mulai. 7, 8. Oke, cukup pinggangnya. Berikutnya putar pinggang ke kiri 3 kali, ke kanan. Acil. Kena becil bergoyang. Ya, cukup. Berikutnya ke gerakan kaki. Kaki kiri ditarik ke depan dada. Hitungan sama-sama. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kanan. Yang saya pakai standar militer, Pak ya. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sila bawa ke depan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lemaskan lututnya cukup di depan dan di belakangan. Nggak usah diputar. Oke, cukup. Cukup, 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 cukup. Setelah melaksanakan pemanasan, ada yang sakit. Sultan Kota Waringin dan beberapa pejabat termasuk tokoh-tokoh masyarakat ditangkap oleh pihak Inka Belanda, hingga terjadi aksi militer yang dilakukan oleh pihak Inka di Kumai. Kemudian terjadi perlawanan rakyat di Kumai. Jadi 1946 adalah awal revolusi Kota Waringin. Untuk diketahui, 14 Januari 1946 tercatat di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi arsipnya ada di istana. Catatan arsipnya ada di Istana Kuning. Tercatat di Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat dan Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, apa yang terjadi tanggal 14 Januari 1946. Di Istana Kuning pun tercatat tragedi 14 Januari, perlawanan masyarakat terhadap Inka di Kumai. Terima kasih.
Setelah acara adat patung tawar ini, kita akan mengadakan doa selamat tolak bala yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Kasul.
raja yang terhormat kekuatan pemerintah di kerajaan Kepala, bahkan pendiri benua ini. Persiapan pelepasan. Motong utamara, lumpak utamara. Lumpak utamara. Jadi masing-masing pimpinan regu kembali ke regu. Si militer terlebih dulu di wilayah ibu kota pada saat itu Provinsi Kalimantan yang ada di Banjarmasin. Kemudian hingga pada tanggal 14 Januari tercatat di arsip nasional dan naskah dan dokumennya juga tersimpan. Itu baru terjadi di situ aksi militer. Nika melakukan aksi militer di Kumai hingga perlawanan dari masyarakat Kumai pada saat itu untuk membela Indonesia lah pada saat itu. Tapi terkait dengan Kesultanan sendiri, dukungan Kesultanan terhadap masyarakat Kumai seperti apa pada saat itu? Karena Kumai dulu bagian wilayah Kesultanan Kota Waringin, dan juga Sultan sendiri pada bulan Desember ditetapkan sebagai penasihat TKR. Tercatat di sejarah TNI AL pada saat itu. Jadi di sejarah TNI AL menjelaskan bahwa sementara di catatan juga di Istana Kuning, Sultan sendiri sebagai penasihat tentara keamanan rakyat. Terima kasih Mas Agus. Oke, terima kasih.
Mantap Pak Sony, mantap, mantap. Sip. Takbir. Tadi tuh ampun siapa? Yang drone naik dong. Ampun dua. Hah? Ampun. Siapa? Ampun itu dua. Iya enggak? Enggak ada. Secara mobil-mobil yang terdepan di belakangnya ini sangat pelan sekali loh. Jalannya sangat luar biasa. Soalnya ada mobil-mobil yang terdepan di belakangnya ini. Mantap. Mana ipungnya? Ipung tuh jalan ipung. Ayo runut, mantap ayo runut. Ayo 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 ayo. Tertarik habis ke arah. Plus. Sanggup kah? Satu hati! Satu hati! Aku sudah yakin. Hurra! Luar biasa. Perjalanan kita hari ini tidak seberapa perjalanan para pejuang Senpedu berbolak-balik beribu-ribu kilometer melangkah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Hai, Bagu! Kumai, utusan ke Bagung Kumai. Mantap. Jenggot. PTP Jaya. Kairunat mana Kairunat? Nih. Alhamdulillah. Rungkat, mang, rungkat. Lepel. Aduh guys, jangan lupa subscribe ya. Ya guys. Belum habis bang, belum habis. Mana suaranya? Mana suaranya? Lemas enggak? Masih semangat Pak? Semangat. Oh mantep. Iya, lemas. Lemas. STK. Wah, kali ini yakin aku percaya. STK. Mantap. Wah, ada si kecil nih ikut nih. Yeah, mantap. Wah, kalau ini yakin nih, pasti ini. Oh, pasti. Hai, baju. Kayak guys.
ya. Gimana Mas Agus? Masih semangat, Pak. Semangat. Iya. Kata yakin yang di belakang nih. Apa kabar? Oh, nyatanya. Kita pinjam sudah. Pinjam. Halo. Halo. Tongkrongan apa kelas? Thank you.
Kepada pewaris peradaban yang telah mencoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Banyak lah mobil lah ambil kiri.
katanya kuat. Ay apa? Timpang enggak, Bang? Rekam enggak sih? Yakin lecet, yakin lecet kaki ya. Kali bang, ada sini bang. Ada di depan pas masuk pres. Jadi aku jalannya just gandos. Ambil kanan saya yo. Amit yo. Oke guys, semangat. Ay, semangat. Ay. MC Gumay, bebas. Mana? Mana kayak rokok? Dibuka. Yakin kuat kayak. Kayak masih kuat kayak rokok. Oke. Masih kuat kah? Alhamdulillah. Corona jangan itu semangat kai. Bagus lah semalam tuh. Hah? Bagus lah. Bagus lah. Luar biasa kai. Aja. Ini nyala bawa deh. Vanetor lah. Kurang gua bagus deh. Iya. Jalan kaki dong. Masa dari tadi bermotor? Ayo dong. Kita ke tim media. Urusan badan lu. Ah. Ketahuan pincangnya, Om. Asli ketahuan pincangnya sudah dari belakang. Asli ketahuan pincangnya dari belakang. Ya, Pak Wi. Masih kuat kah? Aman kah? Aku yakin kira kuat sih deh kami. Tahu-tahu ada di depan namanya. Ya. Ya, am. Ayo semangat. Semangat. Ini asli berat buritnya mana? Ini asli berat buritnya mana? Datang. Ya, kembali lagi kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, kepada peserta Bapak Sulas dalam rangka memperingati ataupun mengingat perjuangan ataupun pertempuran 14 Januari 1946, tepatnya di Teluk Bumen, yang telah terjadi pertempuran di pada saat itu dalam upaya kita bersama ataupun para pahlawan kita dalam melaksanakan pengukuran petasah kepada di Hindia Belanda. Dan silakan pas-pasnya Bapak Ibu sekalian, silakan langsung menuju ke tribun Indonesia yang sudah kami sediakan. Di sana sudah kami sediakan air mineral untuk pelepas dahaga serta beberapa snack yang sudah siap untuk kita santap bersama. Dan setelah itu kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah di lokasi ini. Tentunya silakan untuk mengambil air wudhu yang sudah disediakan di bangunan yang sudah ada. Silakan untuk mengambil wudhu dan kemudian untuk sandal bisa dipakai, sudah kita sediakan di area tubuh tempat semangat ada. Baik, sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta, para peserta Nabatulas dalam rangka memperingati ataupun mengenang pertempuran atau perjuangan 14 Januari 1946.
datang di Bangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Tangkarabut, tempatnya di area samping trek Lanut Jabar. Silakan menuju ke tribun. Silakan menuju ke tribun. Ya, sudah disediakan. Di sana sudah disediakan air mineral sebagai pelepas dahaga. Juga ada sedikit snack yang menutup. Setelah itu, kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah tentunya. Silakan nanti mengambil wudhu ataupun air wudhu di tempat air wudhu ataupun yang sudah kami sediakan. Ya, kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan tausiah. Kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan setelah itu baru kita persiapan untuk melanjutkan perjalanan Bapak Tuhan Tuhan Kecamatan Gunai, Kecamatan Gunai, Panglima Udara. Menambah galeri. Abdurrahman sebagai senior, sebagai guru, sebagai suri teladan kami, ya, sebagai panutan kami. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan seluruh rekan-rekan yang hadir di sini yang turut meramaikan kegiatan Napak Tilas dalam rangka memperingati pertempuran 14 Januari tahun 1946 yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita. Saya mengucapkan selamat datang di lingkungan Lanut Iskandar dalam rangkaian kegiatan Napak Tilas. Kemudian saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penerimaan kami di sini masih banyak kekurangan, mungkin belum bisa memuaskan seluruh rekan-rekan yang hadir di sini pada malam ini. Kita coba flashback kembali ke zaman dahulu, bahwa kegiatan Napak Tilas ini mengingatkan saya pada saat saya melaksanakan pendidikan di SMP ataupun SMA di Surabaya. Saya mengikuti kegiatan gerak jalan Surabaya Mojokerto Surabaya, jaraknya sekitar 64 kilo. Hampir setiap tahun saya ikuti 64 kilo dari SMP sampai SMA. Kemudian